Mulai beroperasi pada bulan November tahun 2017 lalu, BRT Liu Panjang Majalaya kini semakin diminati. BRT ini beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore dan selalu penuh dipadati penumpang setianya. Jarak tempuh yang cukup jauh dan memakan waktu perjalanan hingga 2 jam membuat penumpang memilih menaiki BRT ini. Selain dilengkapi dengan AC, kursi yang nyaman dan tarif yang murah, bis ini pun hanya berhenti di halte atau bus stop. So, nggak usah khawatir, nggak akan ada yang namanya ngetem. Jadi, kenapa harus ragu? Yuk, naik BRT!